Bismillahirrahmanirrahim. Yahoo guys. So sekarang ni pun dah nak dekat nak malam. Barang yang aku beli ni, lampu lantern ni, pinjam dia brand Fuel Hand. Yang aku beli ni jenis Baby Special 276. Dan lampu ni made in Germany eh. So aku memang tertarik nak beli lampu ni daripada dulu lagi, sebab dia punya pattern dia memang old school, memang macam klasik, vintage punya, lama, style lama. Area kampung mesti macam pernah nampak lampu ni. So ni dia lampu tu. Dia made in Germany, Fuel Hand. Dia ada tulis kat sini. Dan dia disertakan dengan tag ni. Original punya tag eh. Lagi ada dalam kotak dia. Ni manual dia. Ni manual dia semua. Manual dia. So memang sekarang ni dah gelap. Memang kena pasang lampu. Aku perlukan lampu. So korang boleh tengok sekitar sini. Nak gelap. So memang cantik yang memandang kat sini, korang boleh tengok. Ni kemah aku. Bawa orang pergi dekat area depan. Depan kemah aku ni. Ni nama dia Tasik Tanuki. So memang kawasan depan aku, memang kawasan Tasik depan kemah aku ni. Kat situ Gunung Fuji sebenarnya. Dah malam tak nampak. Hari ni pun berawan, so tak nampak sangat. So ni aku punya kemah. Ni sebenarnya kakak aku punya kemah. So ni style kita orang. Okay, aku pun nak start hidupkan aku punya lampu ni. Okay, so ni lah gunakan minyak eh. Minyak macam minyak tanah ni tu, kerosin. So aku gunakan ni, aku beli sekali dengan internet. Ni harga dia dalam 6,000 yen aku rasa. Dalam 6,000 yen. Kalau dia warna yang macam ni 6,000. Ada yang warna yang murah lebih kurang dalam 4,000 boleh dapat, yang warna silver tu. Ni sekali dengan ni, ni dalam lebih kurang 1,000 lebih yen macam tu. Ni nama dia paraffin oil. Pakai tag dia dulu. Bagi aku memang, aku recommend korang mesti ada satu lampu Fuel Hand ni. So memang cantik eh. So dekat sini tempat masukkan minyak dia. Yang ni tempat adjust eh. Ada sumbu dekat situ. Boleh kecilkan, boleh besarkan. Okay, very nice. Lampu ni very nice. Minyak dalam ni. Berhati-hati gunakan minyak tanah. Tak boleh terbakar. So masukkan kat dalam lubang ni. Tak perlu banyak sangat ya. Tumpah sikit. So pelapkan sikit. Bila minyak ada ke bawah ni, biarkan dia naikkan ke atas. Ni sumbu dia biar terbakar. So aku rasa biarkan ke bawah dulu. Kita punya sumbu tu, biarkan dia meresap. So kita tarik bawahkan dia. So kita bawa keluar. So kat sini dia ada macam tempat pulas eh. Ni untuk tarikkan lampu ni ke atas. So apa yang kena buat ni, yang benda pulas ni, tarikkan dia ke atas biar dia terbuka. So dekat sini kau boleh bakar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah menyala dah. Bila korang tolakkan dia tepi sikit, so lepaskan. Okey, dah menyala. So boleh adjust nak besar ke nak kecil. Ni kecil, ni aku boleh besarkan dia. Nice. Memang cantik. Okey, so aku nak pergi gantung dekat dia punya stand. Not bad lah dia punya cahaya dia. Okay, so yang ni tempat pulas je ni. Boleh adjust kan kau nak terang ke kau nak gelapkan dia. So aku lebih kurang adjust standard macam ni lah. Okay, so ni dia.